kabar? Pagi juga. Selamat pagi. Kok nggak gerak? Aku nggak pakai video. Baru bangun, iya nih baru bangun. Tadi udah denger alarm dari jam 7 kurang. Tapi kayak badan masih pengen bobo. Tapi sedikit lagi aku udah mau siap-siap. Udah mau siap-siap kegiatan. Pasti tidur ya pagi. Ini ketahuan nih gak ngeliat Twitter Juli. Kak Michael. Gak follow Juli ya di Twitter ya. Aku tidur jam 10 kalau gak salah tadi malam. Semangat kegiatannya, hati-hati ya. Oke, terima kasih. Aku follow kok. Juli tiru sih sekarang. Iya nih, follow lah. Lah kan aku habis nge-tweet. Aku habis nge-tweet tidur cepat. Berarti jarang melihat Twitter aku. Jul-jul, apa-apa. Di notif call jangan follow doang. Si hidup sehat. Jul, gue berasa diliatin. Jadi tuh gini guys, aku tuh hari Minggu tidurnya jam 5:30 kalau gak salah. Aku gak bisa tidur sama sekali. Terus aku udah harus bangun jam 6. Jadi aku kayaknya cuma tidur 1/2 jam apa 1 jaman lah. Terus ya udah, kemarin pas banget kayak ada kegiatan pagi kan. Ya udah aku bangun pagi. Aku sengaja gak tidur sama sekali. Sampai rumah aku tidur. Sampai rumah sekitar jam-jam 10. 10-an deh. Selesai beres-beres dan lain-lainnya. Udah deh. Akhirnya aku ini. Tidur sekarang bangun. Harusnya hari ini cuma ada kegiatan 1, tapi ternyata jadinya 2. Jadinya kegiatannya dari pagi jam 11 gitu ya, dari pagi kan. Selamat pagi Nona, selamat pagi. Tidurnya merem apa melek? Tidurnya melek kak, tau gak sih tidur melek? Nih kayak yang ada di foto nih, itu melek namanya. Semangat Jul, semangat bos. Terima kasih. Kalian juga ya semangat. Dikit lagi aku mau siap-siap sih. Sekarang masih jam 8:30 kan tapi ya. Juli Oshiku satu-satunya asik. Oh yang di foto lagi tidur ya. Ya ini namanya Sania. Yang di foto namanya Juli. Ini showroom bentar kak? Iya sepertinya sebentar. Soalnya abis ini aku mau kegiatan. Terus nanti pas aku lagi nunggu kegiatan kedua, kayaknya aku boleh deh showroom deh. Abis kegiatan kedua aku showroom. Sambil nunggu kegiatan kedua aku showroom. Terus nanti abis kegiatan kedua selesai, aku gak ada apa-apa. Jadi bolehlah kita showroom lagi. Jadi hari ini showroomnya 3 kali guys. Ditunggu notif showroom abis kegiatan kedua. Oke. Nge-tweet dulu jangan dadakan. Aku tuh udah nge-tweet tadi.
Kalian pasti mau farming ya. Suaranya pelan banget atau volume yang error sih? Emang suara aku pelan banget ya? Kayak makan aja 3 kali sehari. Iya, kan aku kan yang akan menjadi prioritas dalam hidup kalian, asik. Jul-jul besok iya nih. Aku udah ngomong, udah berusaha ngomong, tapi kayaknya tetap nggak bisa nih untuk besok aku perform. Jadi yaudah ya guys, I'm sorry. Udah kayak makan syutingnya mindeng suaranya. Kemarin tuh kegiatannya tuh lumayan lumayan apa ya, lumayan teriak-teriak gitu loh. Jadi ya gitu. Itu ngerti lah ya. Showroom 3 kali sehari agar supaya tidak regenerasi. Oh sih, asik. Ini JJJJ, ini JJJ Jen-jen bukan sih? Kok Jen-jen udah gak pernah nonton Showroom Jolly ya? Sarapannya jangan lupa. Oke. Kalau emang gak ada kegiatan, buat showroom aja. Oke, siap. Sarapan dulu Jul. Iya Kak Desi, sebentar lagi palingan. Capek berarti minum es teh manis anget. Gimana es teh manis anget? Sarapan pagi ditemani Juli, asik. Gak sempet 300 dong Jul. So sad. Semoga secepatnya ya. So, semoga minggu depan tiba-tiba dibuat yang MVP bisa. Ya gak sih? Amin aja dulu. Showroom pas daring sekolah. Pagi-pagi sarapan es batu juga. Aku kemarin minum es batu, makan es batu pas kegiatan. Tapi es batunya gak enak gitu kalau lembek. Nita tinggal showroom Juli. Kemarin aku kayak cuma gimana ya, kayak tidur, terus abis itu kayak mimpinya cuma 1 kali. Mimpinya kocak, mimpinya aku lagi showroom. Mimpinya aku lagi showroom, tapi ini cuma mimpi ya guys. Aku nggak tahu mimpi doang, bener-bener mimpi. Mimpinya lagi showroom, terus nggak tahu kenapa kayak showroom itu tuh kayak nge-lag gitu, terus aku kayak kebocoran GIF gitu, kebocoran GIF banyak banget. Kayak lagi teleponan sama pacar pagi-pagi. Kalian hari ini ada kegiatan apa? Baik, udah ya. Aku mau UAS di tempat kerja. Oke, Kak JJ, semangat. Ini bukannya dok, bukannya kode guys. Orang namanya apa? Namanya mimpi. Ya kemarin SR lagi maintenance Jul. Oh pas banget ya, kemarin lagi maintenance terus aku mimpi kayak gitu ya. Jul kenapa? Saya seperti biasa tidak ada kegiatan.
Amin, moga-moga ntar kebocoran gift beneran ya. Amin, amin, amin. Sering-sering showroom ya, Jul. Okay. Cuma nonton pajama kegiatannya. Waduh. Kak Iya nonton pajama juga kah hari ini? Hari ini pajama. Hari Jumat apa? Pajama lagi. Kak Kofi, terima kasih untuk giftnya. I wish you. Apakah Kak Kofi yang akan memberikan gift bocor itu? Dah Jul, gue pengen tidur. Lo emang belum tidur ya? Pagi Kak Juli. Pagi Kak Fitian. Ya nanti pajama Anjul aku. Berarti niat kamu ke Jakarta untuk nonton pajama bukan nonton INY. Pajama dua show kan. Oh berarti hari Jumat tuh pajama lagi gitu. Pagi-pagi dengar suara bantal jadi semangat asik. Halo cintaku sayangku. Halo Kak Mardi. Kak Juli udah sarapan? Belum. Aku minum air putih aja belum. Dikit lagi deh. Kayak masih susah untuk beranjak dari kasur gitu. Enggak Jul, iya niatku. Bohong. Pagi Jul, pagi Kak Sinta. Tidur Jul, tidur. Suara udah habis gitu. Aku emang kalau bangun tidur suaranya habis. Aku udah bangun. Aku tidur jam 10 tadi malam. Pagi Kak Jul, aku telat enggak? Enggak kok Kak Kiki. Bentar aku ambil es teh manis anget. Nyebelin banget es teh manis anget. Radio pagi banget ini. Iya nih. Tapi ada yang lebih pagi waktu itu jam 8 ya. Pagi Kak Juli, pagi. Ya udah beli suara dulu. Gimana cara beli suara? Dikasih coklat malah makin tambah hilang suaranya. Tapi by the way makasih ya Kak Viti. MU menang ya tadi malam ya. Aku gak nonton MU nih gara-gara kecapean mulu. Mau lanjut kerja lagi ya. Bye Jul. Bye bye. Kok aku suka ya suara Juli di pagi hari. Adede. Seru Kak Jul. Enggak. Ini suara di pagi hari aku aja. Kalau kayak gini berasa teleponan ya. Ya gak sih? Yuk bangun dari kasur. Berasa mat pagi. Enak bisa teleponan. Hehe. Sarapan yuk Jul. Sedikit lagi deh. Tapi lebih enak video call. Jadi jangan lupa video call sama Julia ya. Nanti video call terakhir. Tapi lebih seru showroom yang biasa bisa lihat mukanya. Ya sih. Kasur di pagi hari emang jahat. Gak tahu lagi emang bener. Kayak kasur kalau malam hari tuh kayak rasanya biasa aja. Tapi kalau pagi hari tuh rasanya kenapa gak bisa beranjak dari tempat ini gitu.
sarapan apa, nggak tahu nih. Skip Jul, skip skip skip. Tumben banget nih Kak Fitian nih, tumben banget banyak ngomong, biasanya diem aja. Aku tahu Kak Fitian tambah ngomong pasti Kak Fitian video call sama aku. Mandi Juli biar nggak mager. Aku mau mandi tapi sedikit lagi. Semangat hari ini ya Jul, aku udah mau kerja dulu, bye. Dadah. Bye bye. Gabut pusing. Kenapa pusing? Pasti lagi gabut. Pengen video call buat yang pertama dan terakhir. Ayo video call sampai Juli buat yang pertama dan terakhir. 370 orang di sini harus video call sama Juli. Juli nggak mau tahu sih. Jadi yang sedikit lagi mau makan atau mandi? Yang sedikit lagi mau mandi, bukan makan. Karena aku makan di tempat kegiatan aja. Kaviti. Aku tadi malam beli tahu, terus tahunya gak aku makan. Pusing mau ngapain, ada saran? Nonton showroom Juli aja. Ngapain saran-saran? Udah ada di depan. Oke siap, tapi gak janji. Sedikit lagi lanjut rebahan. Aku gabut. Gak ada yang ditonton tapi didengar. Jadwalnya belum keluar deh. Iya nih, jadwal video call aku belum keluar. Bete gak sih? Aku lagi nugas. Nggak bete. Pagi Kak Fiti. Gabut deh nggak di tag. Pagi Kak Faris. Guys, kalau udah jam 9:30 kasih tahu aku ya. Aku mau siap-siap. Morning Julie, good morning. Tiba-tiba udah jam 9 aja. Julie Kak Jepri suruh video call 5 tiket. Masih lama Kak Julie. Mau tidur lagi pasti. Enggak, aku mau mandi, mau kegiatan. Hari ini ada kegiatan Julie. Ada nih. Hari ini Juli ada 2 kegiatan. Video call gak ya Riz? Belum ada hasrat. Ah, nanti nyesel gak video call sama Juli untuk yang terakhir. Juli aku gabut. Gabut kenapa Kak Kribo? Juli hari ini aku ulang tahun loh. Selamat ulang tahun Kak, aku belum nakal. Semoga panjang umur sehat selalu. Diberkati Tuhan terus menerus, amin. Warga showroom pasti ada beberapa yang gabut. Ci Juli, kan Kak Piti kemarin udah bilang sendiri. Sedang apa ya? Ngebales pengen siapa gitu. Nge-reply suaranya. Untuk yang diem nado asik, jauhan dikit untuk yang diem nado. Udah balik kerja. Suara ngantuk Jul, enggak. Kak Kribo gak mau ucapin. Kak Kribo ucapin Kak Kribo.
Baik semangat Kak Viti podium. Loh Kak Faris sudah mau pergi. Cepat sekali. Gila, aku hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun Kak Receiver. Semoga panjang umur, sehat selalu. Cewek mana aduh. Kemarin aku ulang tahun Kak Juli. Met Ulta Kak Anggita Dewi. God bless you. Juli Hime malam live showroom. Kayaknya sih aku malam live showroom. Pilek Jul. Maya nih. Gak pilek guys, aku tuh bangun tidur. Kerja. Ya aku kerja sih. Terima kasih Juli, nanti kita video call ya. Okeng. Tadi tuh aku kebangun gitu guys. Kayak aku shock gitu. Oh sekarang jam berapa gitu. Karena aku pikir udah jam 12. Ternyata masih jam 7 kurang tadi. Mau ngerjain tugas praktek. Nama mager banget ya. Ayo jangan mager. Ayo kita semangat. Makan dulu ya, dadah. Aku mau minum deh. Pagi Juli, pagi KZV. Semangat. Aku semangat, kalian semangat. Kita juga semangat. Semangat semuanya. Asik. Yuk bisa yuk. Duh, dingin banget tau cuacanya. Enak banget cuacanya buat bobo. Minum air hangat Jul. Cie perhatian. Lu lemes Jul bohong. Enggak lemes. Ini gara-gara bangun tidur aja. Thank you Kak JV. Strawberry-nya. Bobo lagi Jul, apa itu kegiatan? Nanti ya kita bisa tidur-tiduran kalau misalkan kita udah gak ada kegiatan. Salam mulu udahan lah. Iya jangan udahan lah. Masa udahan sih. Selamat pagi Jul, tetap semangat ya. Thank you Jul, kangen Jul. Kak Michael kangen. Jul rajin ya bangun pagi. Doain aja ya semoga aku rajin deh tuh. Alarm aku bunyi lagi. Aku tuh belum ngecas HP ini tahu. Buat nanti pergi. Sisa 14%. Tweet semangat dulu Jul. Baru semangat gue. Orang udah nge-tweet. Jul udah jam 10 Jul, tapi di Bali. Apa sih di Manado juga jam 10? Di Manado juga tuh jam 10. Jul gak nyanyi pale-pale lagi. Pale-pale. Iri. Bilang bos. Hai. Pale-lale-la pale-pale-pale. Di planet masih jam 9. Luar biasa planet kita. Ingat tahu nih July Life. Pasti kamu gak notif aku kan? Aku gak pernah ke Manado jadi gak tahu. Ayo ke Manado, di Manado teh seru. One. Bekasi mana tuh? Planet-planet begitu.
semangat ya buat kamu hari ini, ada kegiatan jadi. Terima kasih. Jil, bantuin gue ulangan dong. Apa soalnya apa? Nanti aku bantu ya pakai doa. Ya seru banget, Cici cantik katanya di sana. Berarti aku cantik ya, Kak. Bekasi bagian timur. Semangat dong Jul, mau ulangan MTK nih. Semangat. Gak mau ah kalau pakai doa. Lucu amit. Sini ke pom bensin sarapan. Apa yang dimaksud dengan kerajinan? Semalam kan error yur. Untung semalam aku nggak ini, nggak showroom. Kayak baru pertama kali deh showroom maintenance. Pagi Jul, selamat pagi. Jangan lupa sarapan Jul biar gak kurus lagi. Aku senang kurus. Aku tadi malam gak makan lagi guys, langsung bubuk. Kerja dulu udah dicariin bos. Asyik. Terima kasih. Cishani Cigrean yang Juli lagi gak showroom semalam. Kayaknya pada capek gak sih? Iya dia nih nonton live Juli. Ah. Iya Juli kurus itu lucu. Terima kasih. Si Cinhab kemana Juli kok gak showroom? Aku juga gak tahu weh. Thank you Kak Zefe. Ayo lagi dong. Asik langsung dikasih lagi. Makasih ya Kak ZV. Jul semangatin Jul habis ini matkul bahasa Yunani. Semangat. Bagi tips gemukin badan ala Juli dong. Makan aja tiap malam. Ya gak sih? Makan tiap malam pasti. Pasti kalian gemuk. Cina pelajar rajin nonton drakor. Ziip itu kajul bacanya. Oh Ziip. Oke. JV kocak. Kalau ngurusin badan gimana Jul lagi diet? Aku tuh gak pernah ngurusin badan sebenarnya. Ya kalian makan aja satu kali sehari tahu. Aku gak tahu ya tiba-tiba badan aku kurus banget. Kayak jari kelingking. Aku shock juga sih. Oh ternyata aku bisa kurus juga ya. Ntar dia udah bosan baru nyari kita. Jelham ku ngopi disuruh libur ku hari ini. Katanya dicariin bos sekarang disuruh libur. Gak jelas emang Kak Fitian. Ayo sini ke kantorku. Ngapain tuh? Gemuk minum es teh manis hangat tiap hari tipnya. Please maul masih pagi ya. Iya dicariin bos disuruh day off. Lucu banget. Kurus juga masih cantik kok.
Bahkan aku lebih suka badan aku yang sekarang dibandingkan dulu. Maafkan aku, tadi wifi-nya error. Wifi-nya error. Jul gak capek senyum, canda senyum. Gak capek soalnya senyumnya untuk menyinari hari kalian. Asik. Aku maafin terus, asik. Itu suaranya kayaknya baru bangun. Iya, emang baru bangun, tapi aku udah bangun dari tadi sebenarnya. Wifi itu apa? Wifi itu wifi. Suara Julia adalah penyemangat hari ini. Berasa teleponan sama Aki kan? Pagi-pagi showroom dalam rangka apa, Jul? Dalam rangka akan kegiatan sedikit lagi. Tahu gak, Jul, serasa ditelepon pacar. Halo? Pagi? Lagi ngapain? Oh. Wah, hari ini ada kegiatan. Iya. Agak halu ya guys, maaf ya, agak halu. Biar aku aja yang gabut hari ini. Halu, halu, halu. Pagi ini halu bersama dengan Juli. Nanti kita acak ya nama. Nanti kita halu bersama kapan-kapan. Jadi misalkan, halo Kak Maulana. Iya Kak Maulana. Kali ngapain? Oh ala. Yaudah semangat ya hari ini. Oke. Emang kenapa? Gak bisa aku halu. Thank you Kak Tom Tom. Halo doang kagak beneran teleponan. Kok gak ada suara? Ada kok. Pokoknya gak bisa tidur nih ntar malam. Pakai earphone berasa beneran teleponan Jo. Meleleh tuh Maul. Ada aja ya. Aku hari ini pakai baju apa ya? Bingung deh. Bingung aku teh hari ini teh pakai baju opo iki ya. Biru, hijau, kuning. Biru, hijau, kuning. Baju apa ya? Ntar ya gengs, aku mau minum. Aku dari kemarin gak minum vitamin tau. Hitam aja cak Kak Jul. Iya, kayak paling aku kalau nggak hitam ya gitu sih.
suara kerongkongan ya, tenggorokan. Buset, kedengeran banget pas minum. Enggak, itu sebenernya dibuat-buat gara-gara aku pengen dengerin ke kalian doang. Juri, izin ngedate sama juri ya hari ini. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.15, Jul. Wah, cepet banget ya waktu tuh. Kenapa waktu tuh cepat sekali? Aku hari ini pakai baju. Bentar, geng. Bentar ya, gengs, aku ke toilet. Kayaknya aku disuruh mandi deh. Pagi-pagi kesiram shower. Juli, mandi, mandi Jul, mandi Jul. Geng, sebentar ya, aku nyari baju berenang. Bentar. Aku belum mau mandi kok, aku lagi pengen nyari baju. Suara perut pun berbunyi. Bentar ya, aku nyari baju bentar ya. Bentar aja.
guys, maaf lama. Tau lah ya, cewek kalau nyari baju susah. Cewek kalau nyari baju tuh susah. Jadi, maaf lama. Fix dulu lagi mandi. Aku baru nyari baju bahkan. Bahkan Sania Julia Montolalu baru nyari baju. Namanya juga wanita. Aku belum mandi, guys. Kalau kalian tahu aku belum mandi. Baterainya habis ya. Jul, perutku nyeri, bilang biar hilang pakai apa ya? Gak tahu. Kalau nyeri minum air anget, Kak. Air anget. Kalau enggak teh panas. Nyari baju aja lama, gimana make up-nya. Ya maaf. Gue kira diam doang tadi, ternyata foto. Ini aja masih ada yang harus dicari. Banyak ya. Juga bingung kenapa banyak. Dia jatuh. Maaf. Ku minta maaf. Aku belum selesai nyari baju tau. Lama ya. Lama sih misalnya. Lama banget nyari baju aja. Berangkat Jul, nanti telat. Udah 9.30 ya? Wow, pas sekali. Aku mandi dulu ya, gengs. Aku mandi dulu ya, sebentar.
Hai guys, aku udah selesai mandi. Hai Kak Jewel. Hai, matanya agak bengkak ya. Aku kaget ngeliat mataku kok bengkak. What? Gak apa nih? Kok bingkuk? Halo. Iya, begadang terus. Aku gak begadang. Aku bahkan udah kayak udah jarang banget begadang sekarang. Showroom sambil jalan mau kegiatan. Enggak, aku gak showroom sambil jalan mau kegiatan. Aku hari ini bukan pakai baju ini. Kan hari ini mau foto cantik, jadi gak bisa pakai baju ini. Aku mau naruh apa ya? Parah bang, bagus. Itu kantong mata tebal ya bun? Enggak guys, enggak gitu, aku bisa jelasin. Jadi ceritanya, aku tuh tadi malam sebelum tidur sempat bercengeng ria. Baru aku bobo. Hai Jul, maaf baru join abis ngeriin aku. Oke. Bentar lagi juga ada kegiatan Jul. Iya, aku dikit-dikit ada kegiatan. Aku mau bawa apa ya? Mama Juli bener-bener nih yang buat nih. Dia mau kemana? Juli mau kegiatan hari ini. Aku dari tadi belum ngaca, terus pas aku lihat kaca, kok aku matanya bengkak sekali. Gitu. Di rumah ke tempat kegiatan jauh, lumayan. 1400 penonton ngeliatin apa? Begadang mulu sih. Enggak, gengs, aku bukan begadang. Tadi malam ada anak yang cengeng. Terus dia menangis. Dia menangis, lalu dia menangis. Aku bawa baju banyak banget. Nih, perlihatkan. Iya, tahu Kak Haruka. Oh, Kak Haruka ulang tahun ya? Oke deh. Lalu aku bawanya banyak banget. Iya, nggak apa-apa kok telat. Aduh, ada apa ya? Buset. Hari ini aku pengen pesan kondok. Mau pesan kondok, pokoknya mau pesan kondok. Aku mau makan kondok hari ini, guys. Gak apa-apa, Juli ngaret mau udah biasa. Enggak biasa. Kalau ngaret di jaket itu gak boleh. Kalau ngaret di jaket itu, aduh. Kita kayak gimana ya?
Kayak gitu dah. Susah dah dikasih tahu dah, bingung juga aku gimana ngomongnya. Kalungku sudah. Oke, kita pakai. Parfumnya udah agak habis ya. Power bank apa enggak ya? Enggak usah deh. HP aku tahan lama gitu loh. Tanpa harus pakai power bank, asik. Ya, kita bisa bilang itu adalah Xiaomi. Xiaomi itu terbaik, guys. Dia tuh keren bingo. Walaupun jam 10. OTW ada kali 45 menit ya. Xiaomi tuh keren banget. Bahkan kayak aku kemarin ngecas gak lama gitu ngecasnya. Jaga Xiaomi dong. Baterai kece, HP gede. Dari tadi kalian pada nungguin aku. Wow, kalian keren banget. Kalian nungguin cewek mandi tuh luar biasa. Tapi aku mandi gak terlalu lama sih menurut aku. Menurut aku mandi gak lama. Aku hari ini pakai celana putih. Menurut kalian kalau aku pakai celana putih, apakah hari ini akan hujan? Aku takut dah. Hari ini hujan terus aku pakai celana putih. Oh my god, I don't like. Ayo bangkitlah. Kenapa putus asa? Ini juga pakai hair dryer Xiaomi. Kenapa sih muka aku gak bisa santai kalau lagi di hair dryer? Ada mode dinginnya juga. Ini dingin. Kalau warna biru tuh dingin. Ah, dingin sekali. Keringin rambutnya dikit aja karena pasti di sana juga akan rambut make up, jadi nggak keringin rambut lebay banget gitu loh. Kayak ya udah gitu be aja, nggak usah dilebay-lebayin. Dinginnya bisa gantiin AC nggak, Mbak? Iya, sepertinya bisa menggantikan AC karena emang dingin banget, guys. Parah sih.
parah, nggak bisa dibilang sama kata-kata lagi, dinginnya dingin banget 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 banget. Fotonya jangan lupa ya bun, biar semangat. Aku banyak banget foto-foto yang gak bisa dikirim sekarang nih. Guys, rambutku rontok. Lihat, lihat rambutku rontok. Ayo. Gimana ya biar pisah, gak bisa deh. Ayo bangkit. Selesai ngeringin rambut, tapi rambutnya kayak orang aneh ya. Ayo bangkitlah. Wignya bagus ya. Ini bukan wig weh. Ya rambut. Ini rambut, ini rambut, ini rambut. Terus kita pakai masker. Aku pakai ini dari Kanadila. Aku udah pakai jam tangan. Aku suka banget pakai jam tangan. Terus ini taruh sini. Banyak ya bawaannya. Apalagi ya, aku ada yang aku lupa enggak ya? Aku ada yang aku lupa enggak ya? Dia maunya es batu. Ya makannya makan es batu. Tolong ambilnya masker. Dong Pak Ding Ding dong Pak Ding Ding. Ih. Aneh. Tas sama buku tulis jangan lupa dibawa, Kak. Oke, baik. Itu hidungnya kena hair dryer, untung gak hilang pun. Bener-bener ya kalian. Terus aku pakai masker ini. Jangan begitulah. Ayo bangkitlah. Tanah keputus asaan. Cantik kali, makan apa sih duku? Makan orang. Kakak tahu makan orang? Kakak mengerti makan orang seperti apa? Jangan lupa bawa spanduk. Didobel maskernya apa pakai kain 95? Enggak, aku udah gak pakai kain 95.
Jam berapa ya jalannya? 5 menit lagi aku udahan ya, gengs. Terima kasih. Nanti kalau aku pengen ke kegiatan kedua, kalian temenin aku ya. Karena pasti nunggunya tuh kayak lama banget. Misalkan aku jam 2-an kelar. Abis itu aku baru ada kegiatan keduanya jam 3:30. Jadi kalian mohon bantuannya temenin aku ya sampai ke kegiatan kedua. Dadah semuanya. Kasih ya peringkat 1, 2, 3 Kak Gerald, Kak Pur lagi, Kak Desi, terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti aku bakal foto kok, fotonya banyak banget. Oke. Nanti aku bakal foto. Tapi fotonya paling kayak di-share nanti kapan-kapan gitu. Oke. Nanti kita bertemu lagi ya. Dadah. Makasih udah nemenin Juli. Dadah. Makasih ya udah nungguin mandi, udah nungguin nyari baju tadi. Astaga, banyak banget sih kalian nemenin aku hari ini. Makasih ya, nanti kita ngobrol-ngobrol pokoknya. Kita ngobrol-ngobrol malam. Malaman kita ngobrol, oke? Okay? Bye-bye all. Makasih 1698 orang yang nonton. Thank you. That's all. Bye-bye. Dadah. Love you.